Mau kemana? Mau kemana? Aku mau pergi, Mas. Aku mau pergi. Beraninya kamu kabur dari rumah. Mas, aku udah gak tahan hidup dengan laki-laki kasar seperti kamu. Jadi biarin aku pergi. Beraninya kamu lawan aku. Sini! Sini! Banget ninggalin mama. Deva, tenang aja. Nanti kita lapor polisi ya. Apaan sih, Bang? Lebay banget. Lagian nih ya, kalau kita mau lapor kehilangan sama polisi, itu mesti nunggu waktunya dulu, 2 kali 24 jam. Lah? Kenapa jadi ngomongin matematika sih? Aku kan tahu gue paling bolot soal kali-kalian. Udah Bang, ayo kita cari Fatih, kasihan Fatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Fatih, kamu dari mana aja sih, Nak? Kita semua panik nungguin kamu. Khawatir. Gue kagak. Cuma tahu Fatih kagak bakal balik ke Kalimantan. Paling keluyuran. Mama, Fatih gak jadi pulang ke Kalimantan. Fatih suka kok tinggal di Jakarta. Syukurlah, alhamdulillah. Maaf ya. Tadi Fatih pergi gak bilang-bilang. Jadi gak apa-apa, yang penting udah balik. Di apaan sih abang, lebay banget sih. Nah nih. Rika. Ya maaf. Kenapa sih? Dari tadi Romanya nyinyir baik. Lu gak seneng ponakan gue udah balik? Abang juga, Romanya dari tadi belain Ade sama ponakan mulu. Abang seneng ya kalau ngeliat Ade susah? Saya harus belajar silat sama Babe Agi. Saya yakin, kalau besok saya nemuin Babe Agi, terus saya mohon, Babe pasti mau ngajarin saya silat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Ngapain lu pagi-pagi udah kemari? Saya pengen belajar silat, Be. Emang lu kagak sekolah? Belajar silat dulu, Be. Abis itu baru sekolah. Sekolah, sono. Lu kudu tahu mana yang penting buat hidup lu. Silat penting, Be, buat hidup saya. Ini anak kalau ngomong asal jeplak aja. Emang lu bisa bangun jembatan pakai ilmu silat? Emang lu bisa bangun negara pakai ilmu silat? Emang lu bisa bikin pesawat pakai ilmu silat? Udah berangkat, sono. Tapi saya tetap pengen belajar silat, Be. Kagak. Berangkat sono. Pulang sekolah ajarin ya. Enggak. Ngapain kamu? Maaf, Pak. Yang sabar ya, Beb. Kalau pamer ilmu silat, jangan di kelas. Di luar. Cepet, mau cepet. Kamu mau kemana sih buru-buru pulang? Saya tuh mau belajar silat. Kamu yakin? Yakin. Ayo. Halo bos, ternyata Fatih sekolah di kampung ini juga. Oke.
dia, Don! Woi, berhenti! Cepet! Lu tadi pamer ilmu silat kan di kelas? Tunjukin di sini. Don, udah Don. Tadi Patih cuma bercanda, Don. Jangan, Don. Asul. Patih! Don! Don! Diam lu. Ya! Abis ini, Don. Patih! Jangan tawuran di sini, woi! Woi, kabur! Bubar kalian! Bubar! Jangan tawuran di sini! Patih! Maaf, Om. Lain kali hati-hati, Dek. Iya, Om. Maaf, Om. Tadi saya udah ke rumah Babe, cuma kosong. Kata tetangga, Babe jam segini di masjid. Ya emang waktunya sholat asar, lu mau sholat? Saya mau belajar silat. Lu gimana sih? Gua tanya sholat, jawabnya silat. Udah berapa kali gua omongin, gua kagak mau ilmu yang lu pelajarin buat balas dendam. Saya udah gak dendam, Be. Ah, paling buat gaya-gayaan depan cewek lu. Apalagi itu, Be. Saya gak begitu orangnya. Boong ah. Swear, Be. Apa lagi tuh swear? Sumpah. Dosa lu. Udah sholat. Malu ke masjid kagak sholat. Tapi habis sholat ajarin silat ya, Be. Wudu. Ayo. Lo mau kemana? Buru-buru dari muka wudu langsung kaki. Pelan-pelan. Nih, liatin. Basuh dulu dua telapak tangan. Saya nggak bisa, Be. Masa orang Islam kagak bisa komat? Komat aja lo kagak berani. Bagaimana ngadepin musuh lo? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nyuruh lu ajan siapa? Gua suruh lu komat. Emang suara lu bagus, cuman salah. Ding, komat. Siapa? Tong, perhatiin. Iya, Be. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyala shalah. Ayo lah, Fala. Sapnya, dilusin, dirapetin. Allahu Akbar. Be, ayo dong, Be. Ajarin saya silat, Be. Kan tadi saya udah sholat. Ya, Be. Ajarin ya. Be. Be, please, Be. Be. Lu apa-apaan sih manggil gue please. Emang gue cuplis. Bukan, Be. Itu tuh bahasa Inggris. Lagu lu pakai bahasa Inggris gaya-gayaan. Kagak. Ya udah, Be. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.